Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di jurang pedang pemakaman, kulit kepala para yang mulia mati rasa dan jiwa mereka bergetar. Ini semua adalah master tingkat yang mulia, bahkan yang terlemah juga sosok yang mulia. Ini membuat mereka ngeri, rambut mereka berdiri, dan tangan serta kaki mereka dingin. Orang-orang ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi masih memancarkan aura yang membuat mereka takut, seberapa kuat mereka selama hidup mereka. Dan di antara mayat orang-orang terhormat ini dan peti mati, ada seorang lelaki tua duduk bersila dengan pedang tajam di tangannya. Dia telah duduk selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura pembusukan. Pada saat ini, semua orang ketakutan merasakan nafas kehidupan dari tubuh ini. Pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan menelan yang mengerikan keluar dari tubuh tua ini. Kekuatan menelan yang mengerikan itulah yang menarik mereka ke bawah, dan, saat dia menelan dan bernapas, di antara kabut hitam di jurang pemakaman pedang ini bergelombang, dan kabut hitam niat pedang yang tak berujung, seolah-olah mengikuti nafas mayat ini, naik dan turun. Di sekitarnya, mayat para Zun yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lelaki tua itu, dan peti mati ditempatkan seperti altar makam, mengepung lelaki tua itu di tengah. Apakah orang ini adalah leluhur pavilion pedang Tong Tian kuno? Pada saat ini, Qin Chen juga jatuh ke dasar jurang ini, menatapnya dengan kaget, apakah ini leluhur pedang dari pavilion pedang Tong Tian? Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi tahun itu? Tiba-tiba, gelombang jiwa yang ganas melonjak di tubuhnya di antara cakram giok. Tuan, apakah itu kamu? Di tubuh Qin Chen, cahaya pedang muncul, berubah menjadi penampilan master pedang abadi, menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat, dan berkata dengan gemetar. Master pedang abadi terkejut, suaranya bergetar, dan dia menatapnya dengan tak percaya, tidak bisa mempercayai matanya. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan menangis saat ini. Pria tua di depannya membuatnya akrab, dan suaranya sedikit ramah, seperti sosok seorang guru, tetapi mengapa gurunya bisa menjadi seperti ini? Yang mulia penghancur bintang terkejut, melihat master pedang abadi di samping Qin Chen, apa-apaan ini? Gumam mereka dapat melihat bahwa master pedang abadi di samping Qin Chen hanyalah sisa jiwa, yang sebenarnya memanggil leluhur pedang dari pavilion pedang Tong Tian sebagai leluhurnya, tentu saja ini mengejutkan mereka. Anda, apakah Anda adalah si abadi? Suara hampa itu berdering karena terkejut. Tuan, ini aku, Tuan, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Bagaimana dengan guru? Kata Master Pedang Abadi gemetar dan berkata, tuannya adalah Master Pavilion dari Pavilion Pedang Tong Tian saat itu, dan leluhur pedang adalah guru dari gurunya, simbol spiritual dari Pavilion Pedang Tong Tian, dalam pikirannya, adalah keberadaan yang tak terkalahkan, tetapi mengapa bisa menjadi mayat seperti ini? Desahan samar datang, semuanya, ceritanya panjang, kamu masih hidup, ya, kamu juga bisa dihitung sebagai penerus pavilion pedang surgawiku. Apakah orang ini keturunanmu? Suara lelaki tua itu terus terdengar, tetapi Qin Chen merasa ngeri, seolah sepasang mata kosong menatapnya, membuatnya kedinginan dan jiwanya membeku. Di tubuh Qin Chen, kanon pedang tanpa nama bergetar, dan token pedang juga bersinar, meledak, dua kekuatan ditarik, berkedip pada Qin Chen, dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga bersinar. Cahaya hitam samar mekar dengan tenang, memiliki sifat magis, seolah-olah telah pulih. Suara tua itu tiba-tiba kehilangan suaranya dan terkejut. Pada saat ini, suara tua itu tiba-tiba berkata dengan kaget, dengan nada bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, mengungkapkan emosi yang sangat bersemangat. Dari kemunculan para pendatang ini hingga saat ini,
Suara lama ini telah lemah dan lemah, seolah-olah akan menghilang. Tetapi pada saat ini, itu berfluktuasi dalam sekejap, dan bahkan kabut hitam tak berujung di jurang pedang terkubur bersamanya. Pedang itu meraung, dan dunia bergetar. Adegan macam apa ini? Seperti akhir dunia. Orang bijak yang hebat semuanya terkejut. Yang mulia penghancuran bintang dan yang lainnya menatap Qin Chen tidak jauh dengan takjub, menatap energi pedang aneh yang melonjak melalui dirinya, dan pedang karat misterius yang bersinar di tangannya. Apa asal-usul pedang kuno misterius itu? Nenek moyang pedang dari paviliun pedang Tongtian kuno sangat bersemangat dan terkejut, tetapi mereka memutar otak dan tidak pernah melihat keunikannya sama sekali. Qin Chen juga mengalami jantung berdebar-debar. Dia bisa merasakan bahwa mata kosong dan menakutkan itu menatap pedang karat misterius di tangannya, dengan jelas mengenali asal pedang itu. Namun, pedang ini hanya diperoleh dari biji yang digali dari Saint Luo Secret Realm di 5 kerajaan benua Tianwu. Meskipun aneh, leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian kuno surgawi bisa mengenalinya, dan itu masih mengejutkan Qin Chen. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku mengerti, ini adalah kehendak Tuhan. Ucap suara tua itu. Setelah sekian lama, leluhur pedang tampak tenang, dan berkata pelan. Benar saja, lelaki tua itu tidak membohongiku, ramalan tahun itu menjadi kenyataan. Ucap suara tua itu bergumam pada dirinya sendiri, bahkan ketika dia bangun, dia tampak kaget dan tidak bisa pulih, masih gemetar. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kata Master Pedang Abadi bertanya-tanya, siapa yang disebut orang tua oleh Master Pedang leluhurnya itu? Leluhur pedang menghela nafas ringan, tanpa diduga, ratusan juta tahun telah berlalu oleh paviliun pedang surgawi. Hanya muridmu yang tersisa, dan kamu hanyalah jiwa yang tersisa. Tidak masalah, selama akarnya tetap ada, orang tua ini bisa akhirnya bisa lega. Dan kamu tidak akan mengerti, sekarang kembalilah, leluhur ini akan memberitahumu segalanya nanti, tapi untuk saat ini, biarkan aku berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Kata leluhur pedang, suaranya lemah. Tiba-tiba, kulit kepala para Zun menjadi mati rasa, dan rambut dingin mereka berdiri. Senior, apa yang kamu inginkan? Kata salah satu yang mulia menggigil dan berkata gemetar, karena mereka merasakan perasaan kematian yang kuat, dan mereka merasakan sepasang mata kosong menatap mereka. Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berani menumpahkan darah untuk umat manusia? Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu. Suara Jianzu Ancestor terdengar, tiba-tiba, di jurang ini, kekuatan tak terlihat lahir. Semua orang melihat bahwa di dasar jurang, garis-garis aneh tiba-tiba menyala, peti mati yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka. Di peti mati perunggu ini, ada mayat tergeletak. Mayat-mayat ini tidak rusak selama ratusan juta tahun. Mereka semua memancarkan aura yang mengerikan. Namun saat peti mati terbuka, semua orang menyaksikan saat jenazah di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi hitam, lalu lapuk tiba-tiba berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Di tempat kejadian, ada total 6 Zun. Senior, apa yang akan kamu lakukan? Ke-6 Zun itu merasa dingin di punggungnya. Dia merasa hidupnya terancam dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka menyadari bahwa pada saat kematian, hati mereka benar-benar gelisah, jantung mereka berdebar-debar, dan seluruh tubuh mereka menegang, lalu mereka bergerak maju dan menyerang dengan cepat. Yang Mulia Penghancur Bintang, Yang Mulia Zuge Rulong, Yang Mulia Jiuyu, dan Kepala Istana Yaomi semuanya bergerak, meluncurkan serangan yang paling menakutkan. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan King Suguhua juga berkontribusi, tidak mau dibawa ke peti mati seperti ini. Namun, semuanya sia-sia, mereka merasa mengering, melemah, dan merosot. Tidak, aku tidak ingin mati. Kata Yang Mulia Penghancur Bintang tiba-tiba meraung dan menggedor, dan bintang-bintang tak terbatas muncul di tubuhnya. Meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti dewa atau iblis.
Namun, peti mati perunggu ini melepaskan aura tak terbatas, benar-benar menekan auranya, tidak dapat meledak sama sekali, membiarkan inti bintang gelap di sekelilingnya melonjak, tetapi tidak dapat meledak sama sekali. Aura perkasa muncul dari Yang Mulia Penghancur Bintang, dan pada saat yang sama, sebuah gulungan keluar dari tubuh Yang Mulia Penghancur Bintang. Gulungan ini, dengan cahaya bintang yang tak berujung, bersinar di jurang yang gelap, memancarkan cahaya yang mengerikan, membuat simbol, dan itu sangat mengejutkan. Hal ini, diberikan oleh Penatua Agung Istana Dewa Bintang selama perjalanannya kali ini, dia berpikir bahwa harta itu dapat menyelamatkan hidupnya. Pada saat kritis ini, sosok luar biasa yang dibentuk oleh cahaya bintang muncul di langit dan bumi. Cahaya bintang itu begitu kuat sehingga memusnahkan sebagian dari kabut hitam di sekitarnya, mengejutkan semua orang. Tuan Senior Bintang, kata Yang Mulia Penghancur Bintang memandang sosok cahaya bintang yang muncul di antara langit dan bumi dengan penuh semangat, dan dia buru-buru memberi hormat. Dia menyadari bahwa ini adalah penguasa bintang dari Istana Dewa Bintangnya, dan dia diselamatkan. Leluhur pedang, kata sosok cahaya bintang ini tidak bisa melihat wajahnya, tapi itu menakutkan. Dia menatap ke bawah, menatap lelaki tua itu, cahaya bintang tak berujung bermekaran, benar-benar seperti dewa. Hem, Tuan Bintang, apakah Anda penguasa Istana Dewa Bintang saat ini? Istana Dewa Bintang saat itu hanyalah kekuatan kelas 2 di surga. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang telah menjadi kekuatan tertinggi di surga. Suara hampa Jian Zhu Ancestor berdering, tanpa jejak emosi, pada saat yang sama, di jurang ini, rantai keteraturan yang tak terbatas tiba-tiba muncul, tiba-tiba cerah dan terjalin erat. Teman-teman lainnya di sana, keluarlah, kata leluhur Jian lagi, dengan kekuatan tak terlihat, menatap Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang. Venerable Jiuyu dan Venerable Ye Guang semuanya memiliki aura mengerikan yang naik, berdengung, dan dua ketetapan bercahaya terbang keluar, melayang di udara. Itu adalah sosok Tuan Gunung Tianzun, Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang keduanya mengangkat kepala dengan ngeri. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga memiliki ketetapan leluhur mereka. Pada saat ini, kedua sosok itu memadat dan terwujud langsung dalam kehampaan. Adegan ini sungguh luar biasa. Tiga sosok cahaya perkasa, luar biasa, seperti dewa yang membuka dunia, momentumnya luar biasa, dan kekuatannya tak tertandingi. Junior ini telah melihat leluhur Tuan Jian. Kata bayangan Tianzun Tianzuo adalah pria paruh baya tanpa wajah. Ketika dia muncul, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Tapi penguasa gunung Dayu Sensan dan penguasa bintang Istana Dewa Bintang terdiam, menatap lelaki tua busuk itu, mengamati segala sesuatu di jurang pedang yang terkubur, tanpa mengetahui apa ekspresi mereka. Yah, aku mengenalimu, kamu adalah seorang bocah pembawa kayu bakar yang diasuh oleh refiner tua itu. Saya tidak berpikir kamu telah menjadi kuat sekarang. Suara Jian Zhu bergema, Yang Mulia Ye Guang terkejut. Nenek moyangnya ternyata adalah anak laki-laki pembawa kayu bakar seorang refiner di masa lalu. Ini sangat mengejutkan. Jadi senior masih ingat junior. Kata bayangan Tian Gong Tian Zun berbicara, suaranya bergetar, jelas sangat bersemangat. Yah, jika Anda ingin mengetahui situasi pavilion pedang surgawi saya, mengapa Anda tidak datang ke sini secara langsung, tetapi hanya bayangan klon? Suara tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah memperbaiki surga, generasi muda mundur. Tubuh asli junior ini tidak bisa datang menemui senior. Saya harap senior akan memaafkan saya. Ucap Tian Gong Tian Zun terus memberi hormat, tetapi penguasa gunung Dayu Sensan dan penguasa bintang Istana Dewa Bintang masih diam di tempat. Hehe, kamu tidak perlu mengatakannya, tubuh aslimu tidak berani datang ke pavilion pedang surgawiku. Sosok tua itu terus berkata dengan acuh tak acuh, tubuh Dharma ada di sini, dan itu tidak berguna.
Anda harus tahu bahwa kekuatan leluhur di sini akan segera habis, jadi bawahanmu ini bisa dianggap sebagai kontribusi ke surga. Kabut hitam tak berujung melonjak, tiga ketetapan utama bersinar dan memancarkan aura yang mengerikan, tetapi pada saat ini, mereka dihantui oleh rantai ketertiban yang padat, dan cahaya tak berujung tertahan. Kekuatan mengerikan muncul di jurang ini, memotivasi enam Master Sun, dan dengan cepat terbang, diseret oleh aturan dan ketertiban langit dan bumi ini, merobek kehampaan, dan langsung pergi ke peti mati perunggu. Qin Chen dikejutkan dari samping, dia mengalami kesulitan bernafas. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Tuan leluhur bintang, selamatkan aku. Tuan gunung, teriak yang mulia penghancur bintang berjuang dengan nyeri, mencoba meminta bantuan, tetapi tidak berhasil, dan Su Gerulong dan King Su Guhua, juga tidak dapat membebaskan diri, kepala istana Yaomi juga berkedip ketakutan. Dia baru saja menembus Sun, lalu apakah dia benar-benar akan mati di sini? Melihat dia akan dikurung di dalam peti mati, tiba-tiba, Palace Master Yaomi segera membangkitkan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan aura gelap yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri, mengungkap kekuatan kegelapan, dan ingin melarikan diri dari sini. Kekuatan kegelapan itu mengerikan, cukup untuk menekan Dao Surgawi, dan begitu muncul, itu segera mematahkan ikatan leluhur Jian Su padanya, memancarkan aura hitam yang mengerikan.